Halo, assalamualaikum sahabat semuanya, dimanapun kalian berada, berjumpa lagi bersama saya. Jangan bosan-bosan ya untuk melihat saya selalu hadir di sini. Ini aku lagi jalan-jalan di Sancong untuk melihat-lihat suasana festival Lampion yang diadakan di Sancong, Taiwan, Taipei. Seperti ini ya pemandangannya, nih seperti ini, keren-keren tuh hiasan bonekanya, hiasan kreasinya bagus-bagus. Di sini kalau malam hari benar-benar bagus sekali karena suasananya hidup, seperti apa ya, karena di sini dihiasi lampu-lampu yang menghiasi setiap sudut boneka atau pemandangan yang seperti ini. Ini semuanya dikasih lampu, kalau malam hari sangat jos karena aku datangnya siang hari, jadi ya belum ada, cuma ini panas doang. Gapura pertama untuk menandakan selamat datang di Sancong. Seperti ini gapuranya untuk menyambut kalian datang untuk berkunjung di sini. Dan kita mau lihat ujung sana, ini jauh sekali dan banyak sekali. Ini ramai karena masih siang hari kok, tapi ya lumayan orangnya, ya nggak begitu banyak tapi panas di sini. Dan di sini benar-benar bagus sekali kalau di malam hari. Ini semuanya banyak lampunya, ada hiasan lampu seperti menghiasi ini untuk memeriahkan suasana. Dan ini sebuah, kan sih? Nah, ini sebuah apa itu? Tom Samcong dan anak buahnya. Ada kera sakti, ada cepat ke. Ini komplit lah di sini. Sini di depan. Seperti ini juga, ini bagus-bagus. Ini orang berlayar, bagaimana? Seperti inilah keindahan Sancong. Tamannya sangat luas, yang sekarang dihiasi banyak boneka lampion. Dan untuk menghiasi taman ini atau untuk menghibur para pengunjung yang datang ke Sancong, seperti ini sangat bagus-bagus. Tuh, keren-keren pokoknya di sini. Sangat banyak sekali. Dan ini seperti cangkir, bagus pokoknya.
bebek, babi, ada orangnya juga seperti ini. Nah, itu di depan situ ada juga banyak. Pokoknya di sini komplit sekali hiburannya dan boneka-bonekanya sangat lengkap karena ini siang hari masih sepi. Mungkin kalau sore hari di sini ramai sekali. Seperti ini tempatnya, yang sebelah kanan sana itu banyak orang jualan. Ini ada ceweknya juga ini. Seperti ini. Keren ini. Ini seperti apa ya? Menggambarkan apa ya? Untuk foto-foto pun bagus ini. Ini boneka babi-babinya yang menghiasi rumput seperti ini. Ini kalau malam ya hiasan lampu ini sangat hidup. Sangat hidup sekali seperti ini. Dan di sini suasananya. Ini dinosaurus, hewan purba yang dipajang di sini. Ini kalau malam hari tuh lampu-lampunya semuanya nyala. Yang di bawah ini semuanya nyala lampu-lampunya. Keren-keren pokoknya. Ini festival kudanya di sini. Kudanya banyak. Mau diadu mungkin nih. Ini banyak kuda-kuda. Ini berjalan lagi ke depan. Itu masih banyak yang di depan. Panas. Sini kawan-kawan. Ini menggambarkan orang bekerja seperti ini orangnya, keren-keren dan sangat kreatif sekali orangnya sini. Seperti ini, oh bagus. Ini semua festival nih, di ini, oh keren, keren pokoknya, keren-keren. Ini boneka babinya bagus ya, di ya sisi mirip mungkin dan sekeren mungkin. Ini patung naga-naganya. Besar. Sangat lelah dan terlalu banyak. Ini udah banyak sekali, banyak sampai jauh sana, seberang sana jauh sekali jalannya. Ini para dewi-dewi di sini nih, bagus-bagus kok. Lah omong opo iki. Kong nang tengah ora gelem nyabot to. Iya iya. Ora. Wis. Wis, Nduk, ngono ae. Nggih. Ki patunge sapa iki? Dewi ngendi iki? Dan sangat indah sekali di atas jembatan ini.
ada tamannya kecil tapi bagus loh. Di yang di sebelah sana tadi ada rumput-rumputnya juga. Pokoknya bagus lah tempatnya ini untuk bersuasana santai dan berlibur di sini. Keren pokoknya. Patung seperti patung Buddha, patung ikan, banyaklah di sini komplit. Nah, ini yang di sini namanya sio, kalau di bahasa Indonesianya itu bintang. Bintang apa itu? Bintang sapu, Aquarius, Gemini, seperti itu ya. Ini seperti ini. Ini sio-sio Taiwan, sio-sionya Cina, seperti ini. Macan, ada kerbau, juga ada kucing sini. Dan sangat bagus sekali ini di bawah jembatan. Ini seperti guci-guci orang sini, guci-guci apa hiasan. Ini di bawah jembatan. Ini suasana sangat bagus. Dan di sini ada bapak-bapak kita untuk berjaga di sebuah taman sini. Seperti ini keceriaan bapak-bapak kita. Lagi ada pakai seperti ini. Ini bapak-bapak kita. Seperti ini. Ini untuk menandakan keceriaan anak-anak. Ini seperti ini. Ini bapak-bapak yang lain pun ikutan. Oke, terima kasih. Sini patung meraknya. Ini buat selfie, bagus. Ini belum banyak orang di sini. Dan ini patung Dewi Kuan Yin. Kalau di sini seperti ini. Kalau kalian pernah lihat film Sun Gokong, sini semuanya ada ini. Dua orang ini. Ini juga seperti Panglima Tianfeng atau siapa ini? Pengawal kerajaan Istana Langit. Seperti itulah kayaknya. Ini Buddha siapa itu? Komplit sini. Semuanya ada. Ini. Dan ini singa, macan-macannya. Ini keren. Seperti inilah suasana siang hari di Sancong. Seperti ini banyak lampion-lampion untuk festival seperti ini. Dan ini untuk ikan-ikannya seperti ini. Dan bagian di bawah kayak seperti ini. Ini kelihatan dari atas. Sangat banyak lampian-lampiannya dan boneka-boneka bervariasi. Di bawah sana. Dan ini siang hari, suasananya panas sekali. Sangat panas. Ini lampion-lampionnya 1000 lampion lebih menghiasi lorong
ini untuk kita turun seperti ini. Ini yang di sebelah kiri, ini jalan sangat bagus-bagus. Itu boneka-bonekanya juga keren-keren. Malam hari suasananya lebih bagus lagi karena ada hiasan lampu-lampunya. Ini karena siang hari saya jalan. Ini tamannya yang di atas jembatan ini. Ada kalinya juga seperti ini. Ini di atas jembatan dihiasi seperti kali hidup. Padahal ini cuma hiasan aja. Seperti ini kalinya untuk menghiasi sini. Di sini banyak anak-anak. Nah, ini pemandangan gedung yang menggambarkan gedung Taiwan yang Iling I namanya, seperti ini. Di sini dihias seperti ini, sangat keren pokoknya. Ini kalau dari depan, dari depan ya. Ya seperti ini suasananya. Melihat jalan kaki panjang. Sini sangat luas sekali tempatnya.